Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua yang berada di manapun dan senantiasa tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji dan puja atas kehadirat Allah SWT dengan segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga saat ini juga. Kenikmatan yang kita nikmati masih dapat dirasakan sampai detik ini. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, yang karena eksistensinya lah, karena perjuangannya, komitmennya, konsistennya, sehingga kebenaran-kebenaran yang sesuai pada dirinya, kebenaran-kebenaran yang valid sebagaimana kebenaran itu bisa kita terima hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas dan berbagi pengalaman sehubungan dengan filsafat. Saya sebagai seorang laki-laki, secara bersamaan juga saya yang berstatus sebagai seorang kepala keluarga, ingin berbagi, bercerita sedikit sehubungan dengan filsafat. Tema kita pada kali ini, pada kesempatan kali ini adalah mengapa suami perlu berfilsafat? Mengapa laki-laki perlu berfilsafat? Banyak yang mengira, banyak berpikir bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ruwet. Filsafat adalah sebuah situasi, sebuah aktivitas yang membingungkan. Filsafat adalah ranahnya orang-orang yang menurut beberapa orang di luar sana menyatakan bahwa filsafat adalah orang-orang atau filosof-filosof adalah orang-orang yang berupaya membuat dirinya menjadi gila, sehingga dengan pernyataan-pernyataan demikian, orang-orang yang saat ini yang tengah mendengar filsafat mungkin berpikir negatif sehubungan hal tersebut. Mereka berprasangka bahwa filsafat sangat erat kaitannya dengan kegilaan. Sebuah definisi yang dilekatkan pada filsafat yang membuat paradigma orang hingga saat ini banyak mendominasi pemikiran-pemikiran yang keliru sehubungan dengan filsafat. Pada dasarnya, filsafat merupakan sebuah aktivitas pikiran, aktivitas akal yang digunakan oleh manusia, yang digunakan oleh laki-laki dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari secara praktis. Oleh karenanya, seseorang yang menjalani aktivitasnya secara praktis setiap hari, setiap waktu, dan setiap detik pasti berhubungan dengan apa yang mereka pikirkan. Sebagai seorang laki-laki yang masuk pada fase pernikahan, pada dasarnya mereka, termasuk saya secara pribadi, sangat berharap melalui fase pernikahan itu kita semua memperoleh kebahagiaan. Hanya saja kebahagiaan yang dimaksud oleh setiap orang itu berbeda-beda. Lantas bagaimana kebahagiaan yang betul-betul didefinisikan sebagai kebahagiaan itu sehingga setiap orang mampu merasakan kebahagiaan yang dimaksud? Oleh karenanya, filsafat, aktivitas berpikir masuk dalam ranah ini, masuk dalam ranah
untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Bagaimana ketika masuk dalam sebuah jenjang pernikahan, kebahagiaan yang diinginkan, bagaimana definisinya? Bagaimana kita meletakkan definisi kebahagiaan sehingga kita ingin melakukan pernikahan, sehingga kita ingin melaksanakan pernikahan. Tidak sedikit orang gagal dalam hal pernikahan. Kenapa? Karena definisi kebahagiaan yang dia telah lakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang mereka miliki tidak serta-merta diperoleh sepanjang pernikahan tersebut mereka lalui. Oleh karenanya, banyak orang yang mengalami depresi, mengalami stres sehubungan dengan adanya ketidakbahagiaan yang diperoleh dalam jenjang pernikahan. Kenapa? Karena salah satunya adalah adanya definisi sehubungan dengan kebahagiaan yang tidak betul-betul berdasarkan kerangka konseptual yang seharusnya didudukkan oleh setiap individu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan pasca pernikahan adalah memiliki anak banyak. Tetapi secara praktis kita bisa melihat orang yang memiliki anak banyak juga faktualnya tidak bahagia. Berarti definisi kebahagiaan yang indikasinya adalah anak atau jumlah anak itu tidak relevan dalam ranah kebahagiaan yang diharapkan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan itu adalah seksualitas. Setelah menikah bisa melakukan seksualitas. Tetapi banyak juga orang yang setelah melaksanakan seksualitas bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan melalui seksualitas yang dimaksud. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah kekuasaan di dalam sebuah dimensi keluarga. Akan tetapi tidak sedikit juga laki-laki sebagai kepala keluarga yang telah memperoleh kekuasaan kecil di dalam institusi keluarga juga memperoleh kebahagiaan berdasarkan definisi yang dimaksud. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membatasi dimensi kebahagiaan dalam 3 hal yang biasanya mungkin didefinisikan oleh sebagian orang di luar, bahwa kebahagiaan pasca pernikahan adalah yang pertama yaitu harta, yang kedua adalah seksualitas, dan yang ketiga adalah kekuasaan. Sebagai seorang laki-laki, ketiga hal ini menjadi satu hal yang ada di dalam keluarga: seksualitas, harta, dan kekuasaan. Namun kemudian, apakah dengan mendapatkan 3 hal ini laki-laki lantas bahagia? Belum tentu. Karena tidak sedikit juga mereka telah mendapatkan definisi kebahagiaan, baik itu kebahagiaan karena hartanya, baik itu kebahagiaan karena seksualitasnya, maupun kebahagiaan karena kekuasaannya. Ada juga yang memiliki tingkat stres yang tinggi karena 3 hal yang dimaksud. Oleh karenanya, filsafat hadir untuk mendudukkan apakah kebahagiaan dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah harta, seksualitas, dan kekuasaan hanya sebatas pada dimensi material saja, ataukah ada hal di luarnya ketiga hal tersebut sehingga kebahagiaan yang dimiliki atau dirasakan di dalam keluarga sebagai seorang suami itu betul-betul hadir dalam jiwa seorang laki-laki dalam dimensi atau dalam institusi yang disebut dengan keluarga. Filsafat hadir untuk mendudukkan posisi kebahagiaan di setiap konstruksi berpikir masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, filsafat harus mampu menjawab bagaimana mendudukkan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam
keluarga. Ketika seorang laki-laki sudah sampai pada level harta, sampai pada level seksualitas, dan sampai pada level kekuasaan dalam sebuah keluarga, tetapi itu hanya masuk dalam dimensi material, dapat dipastikan seorang suami akan merasa bahwa ketiga kebahagiaan yang dimaksud tersebut hanya sebatas kebahagiaan-kebahagiaan semu, karena sifatnya terbatas. Seorang laki-laki, seorang suami bekerja setiap hari untuk membeli rumah. Seorang suami bekerja setiap hari untuk membeli kendaraan mewah. Setelah membeli rumah, setelah memperoleh kendaraan mewah, kemudian dia ingin membeli lagi yang lain, ingin membeli alat-alat yang lain. Artinya secara material, kekayaan, jika dipandang dari sudut material, maka kekayaan tersebut sifatnya terbatas dan temporal. Sehingga jiwa seorang laki-laki secara terus-menerus menuntut kebahagiaan material tersebut harus hadir di hadapannya. Oleh karenanya, jangan salah ketika banyak orang yang melakukan korupsi, tetapi di satu sisi dia sudah memiliki banyak harta. Karena definisi kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang sebatas kekayaan material yang sifatnya terbatas dan temporal. Sama halnya dengan kebahagiaan yang seksualitas dalam ranah material. Mayoritas laki-laki dalam ranah seksualitas mencari obat kuat supaya dia bisa lebih kuat dan lebih tahan melakukan hubungan seksualitas dengan istrinya. Bahasa kasarnya, seorang suami tidak ingin dikalah oleh istri. Itu secara material. Apakah hanya sebatas adu fisik antara seksualitas laki-laki dan seksualitas perempuan? Sehingga banyak juga yang ketika umur-umur pernikahan mereka sudah masuk dalam tahun-tahun ke-20 mengalami depresi akibat kemunduran fisiknya secara seksualitas. Oleh karenanya, seksualitas dalam dimensi kebahagiaan tersebut hanya sebatas material. Kebahagiaan dalam definisi seksualitas tidak diperoleh secara paripurna dalam jiwa seorang suami. Berikutnya adalah kekuasaan. Bagaimana seorang suami telah memiliki kekuasaan dalam institusi keluarga? Seorang suami yang diberi legitimasi untuk didengarkan oleh istrinya, didengarkan oleh anak-anaknya, diambil kebijakannya, diambil ketetapan kebijakannya untuk dilaksanakan tanpa harus bertanya kenapa demikian. Dalam dimensi kekuasaan, laki-laki diberikan legitimasi khusus untuk memimpin sebuah keluarga. Akan tetapi, kekuasaan tersebut jika dipandang dari sudut material, maka dia hanya sebatas kekuasaan yang material. Filsafat harus hadir dalam dimensi spiritual seorang suami untuk mampu mentransformasikan definisi kebahagiaan material yang dimaksud dalam hal kekayaan, seksualitas, dan kekuasaan menuju dimensi kebahagiaan yang sifatnya non-material. Sehingga loncatan kebahagiaan material menuju non-material
bisa dinikmati oleh keluarga, baik itu suami, baik itu istri maupun anak-anaknya, dalam kurun waktu yang tidak temporal seperti halnya situasi yang material disebutkan sebelumnya. Filsafat hadir dalam diri seorang individu, filsafat hadir dalam diri seorang suami untuk membuat dimensi kebahagiaan secara material bertransformasi menjadi dimensi kebahagiaan yang non-material. Secara praktis, kebahagiaan diperoleh melalui hal-hal yang sifatnya material. Akan tetapi karena materialis sangat terbatas, baik dari segi waktu, baik dari segi partikulirnya, sehingga dia harus mampu bertransformasi menjadi hal yang non-material. Bagaimana kekayaan mampu bertransformasi menjadi sebuah kedermawanan? Bagaimana seksualitas di dalam keluarga mampu bertransformasi menjadi cinta? Dan bagaimana kekuasaan di dalam sebuah keluarga, kekuasaan material mampu bertransformasi menjadi sebuah kasih sayang di dalam satu lingkup institusi keluarga. Dari sinilah kemudian seorang suami yang memiliki kemampuan filsafat mampu membawa keluarganya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi cikal bakal masyarakat yang madani. Itulah tadi bagaimana seorang suami harus berfilsafat dalam ranah keluarganya sehubungan dengan transformasi kebahagiaan yang harus dilakukan oleh dirinya dan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Jika tidak mampu bertransformasi, maka yakin dan percaya kegagalan seorang suami untuk membahagiakan keluarga akan berhenti pada level material. Alhasil, keretakan rumah tangga akan menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Sementara harapan keluarga adalah sebagai bibit sosial menuju masyarakat madani, menuju masyarakat yang betul-betul bisa memperoleh kebahagiaan baik secara material maupun non-material. Terima kasih banyak. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya sehubungan dengan mengapa suami perlu berfilsafat. Kita akan ketemu pada video selanjutnya dalam hal filsafat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.